Baik, selamat pagi. Ini yang hadir baru ada Wulandari ya. Kita mulai ya pukulan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi agenda hari ini kita akan bahas UTS yang kemarin. Ada berapa soal yang kita bahas nanti. Sama yang kedua kita akan bahas esainya ya. Untuk UTS yang kuis dulu ya. Ya, ada 7 orang. Intan Ratnasari dapat 85 ya nilainya. Kamalia dapat 82,5, Firly 95, Aulia 65, Novita Sari 65, Wulandari 42, sama Fahmi dapat 72,50. Yang terbesar berarti Firly. Firly dapat nilai 95. Nah, review dulu. Nah, ini pertanyaan yang baru ya. Jadi pertanyaannya, saat kita membuat sebuah koneksi ke database MySQL yang bernama DB Perpustakaan yang berlokasi di IP 192.168.20.10 dengan portnya 4111, username admin dan passwordnya A-nya besar, A, B, C, D, E, terus angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka isian yang tepat untuk mengisi form database koneksi adalah, nah ini ada yang kurang tepat ya dari jawaban Firly. Sini memasukkan hostnya localhost. Nah, kalau localhost kan, sebenarnya kalau di IP, localhost itu punya IP yaitu 127.0.0.1. Jadi istilah dari IP, caranya kita coba praktekkan ya. Di sini saya punya exam. Ini portnya 8383 ya. Jadi kalau kita akses localhost, nah dia masuk ke localhost dengan port 8383. Ini sama aja kalau kita akses. Nah ini sama aja. Jadi localhost itu kalau IP di dalam komputer kita namanya 127.0.0.1, itu namanya localhost ya. Jadi jawaban untuk hostname localhost ini kurang tepat ya, karena di sini IP-nya langsung ke 192.168.20.10. Biasanya ini IP-IP di server, cuman server lokal bentuknya, jaringan lokal. Itu. Terus
Nah, ya, lokal juga tidak bisa diakses dari luar komputer kita ya. Kecuali kita share IP dari server kita, IP dari laptop kita. Terus database benar ya, namanya DB perpustakaan, terus port numbernya benar, username admin, dan passwordnya ABCD benar ya. Ini udah pernah kita bahas. Ini juga udah. Kita cari yang baru ya. Nah, ini berdasarkan pada file Excel di atas, ini ya. Maka pada tab sheet isian ini ya, yang tepat untuk mengisi start row dan start column adalah kalau kita lihat di sini start row-nya ini dimulai dari angka 12. Nah, karena indeks di Pentaho Data Integration itu mulainya dari angka 0, maka ini 12 dikurangi 1. Jadi dia mulai dari angka 11 start row-nya itu. Untuk start column, dia ada di huruf D. Kalau kita angkakan berarti 1, 2, 3, 4. 4. Karena dia juga sama PDI di angka dari mulai dari indeks 0. Maka 4 dikurangi 1. Berarti start column-nya mulai dari angka 3. Ini benar ya. 11. Terus kolomnya mulai dari indeks 3. Nah, terus ada satu lagi, saya bikin juga soal baru. Ini salah ya, Firly. Step apa yang kita pakai untuk membaca data dari tabel Oracle? Itu kan tabel input ya harusnya. Kan text file input. Ada pertanyaan tentang soal UTS ini? Wulandari atau Muhammad Fahmi? Fahmi dapat 72,50. Wulandari kalau mau dinaikin nilainya, silakan kerjakan lagi soalnya, soal UTS-nya. Terus nanti jawabannya kirim ke saya di email.
Ya, untuk esai ada 6 yang sudah submit. Wulandari belum submit esainya ya? Muhammad Fahmi online nggak? Muhammad Fahmi ini esainya kurang kurang benar ya, atau masih ada yang bingung gimana? Kurang tepat jawabannya. Coba nanti tanya ke teman-temannya cara cara ngitungnya gimana, terus cara bikin pohon keputusannya. Gimana ya? Yang dari belum submit. Kalau mau ada tambahan nilai di esai, kirimin esainya ke saya ke email. Emailnya. Ini ya, subjeknya esai, perbaikan esai UTS kalau mau ada perbaikan. Ini aja baru ada dua. Silakan menanyakan tentang UTS kita sebelum kita masuk ke praktek pertemuan hari ini. Cuma saya isi absen dulu. Muhadjir Fahmi sama Wulandari.
Belum ada pertanyaan ya? Kalau gitu kita masuk ke praktek hari ini. Ya, jadi praktek hari ini kita mau mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai decision tree algoritma C4.5. Kalau sebelumnya kita menghitung secara manual ya, bagaimana decision tree itu berjalan. Kalau sekarang kita mau praktekkan dalam aplikasi. Nah, aplikasi yang kita pakai namanya Orange. Mungkin teman-teman udah pernah udah familiar ya dengan aplikasi Orange. Mungkin di pertemuan kuliah sebelumnya udah pernah dibahas juga mengenai software Orange. Buat yang belum install, silakan install dulu aplikasi Orange-nya. Settingnya Orange 3 ya. Orange data mining. Nah, silakan download di sini. Silakan download dulu aplikasinya. Nanti tinggal di klik dua kali terus next. Nanti bentuk aplikasinya seperti ini nih, iconnya, icon jeruk. Nah, ini tampilan awal aplikasi Orange. Nanti teman-teman udah berhasil install aplikasi Orange. Dan nanti bahan kalau sudah berhasil praktek, hasil prakteknya masukin di ini ya. Nanti saya bikin di sini uploadan buat hasil praktek. Sebagai bukti kalau teman-teman sudah berhasil praktek. Selain misalkan nanti upload di sini ya hasil praktiknya. Pada saya sih kalau buat install aplikasi Orange nggak ada masalah ya, soalnya dia support sama macOS, support Windows, support Linux juga. Misalkan teman-teman install dulu aplikasi Orange-nya. Nah, kita balikin dulu. Nah, jadi kita pakai pakai data yang kita hitung manual pada UTS.
ya, jadi 14 data ini memprediksi apakah seorang itu bermain ataukah tidak. Filenya bisa di download di sini. Nah, jadi silakan download. Nah, kalau nanti udah berhasil download Orange Data Mining, silakan download file yang Excel ini ya buat latihan kita. Orange ini aplikasi yang sangat sederhana ya, simple. Jadi untuk membuat sebuah decision tree, kita hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4, hanya 4 step. Mulai dari file, di sini kita nanti memasukkan file Excel-nya. Kemudian kita bisa menampilkan dulu datanya menggunakan data tabel ya, melihat view datanya. Soalnya kita mau kan select kolom. Sini ada pengaturan data target target variabelnya, terus fiturnya. Nanti ada di select kolom. Kemudian kita masuk ke algoritmanya decision tree. Kemudian nanti kita akan melihat tampilan pohonnya, decision tree-nya seperti apa. Nah, yang di-upload ke sini screenshot sama filenya ya, file orange-nya kita perhatikan. Jadi kita klik aplikasi orange-nya, nanti akan muncul window seperti ini dan klik klik new. Oke, yang pertama kita klik yang file ini, step file, dan kita drop di sini. Nah, kita klik dua kali pada file. Nah, kita cari filenya. Nah, di sini ada 6 field ya. Dari 0, outlook, temperatur, humidity, windy, sama play. Di sini juga langsung dikategorikan. 0 itu numerik. Cuman di sini role-nya di skip, jadi dia itu nggak diabaikan oleh aplikasi Orange-nya. Outlook itu kategori, role-nya fitur. Terus temperatur juga sama, humidity, dan windy juga sama. Nah, untuk play, dia kategori. Tapi cuman role ini adalah target. Target apakah seorang bermain ataukah tidak. Udah kita klik play. Coba kita lihat visualisasinya, visualisasi dari datanya. Sini ada data tabel. Tarik ke atasnya. Dihubungkan. Ini kalau di PDI namanya hook ya. Kalau di orange mungkin sama namanya. Kita coba lihat datanya. Klik kanan terus klik open. Nah, di sini terlihat datanya ada 14 data. Berarti aplikasi orange-nya sudah bisa terhubung dengan Excel kita. Oke, jadi kita masuk ke select kolom. Kita cari transform ini deh, terus select kolom. Hubungkan file dengan select kolom. Open. Nah, di sini kalau teman-teman awal dibuka, pasti ini masuknya ke sini dulu nih. Nah, untuk memasukkan play sebagai target, kita klik play-nya, dan kita tarik masukkan ke inputan target.
Jadi fitur ada Outlook, temperatur memiliki Windy, dan target ada Play. Udah kita klik close. Saya harap Wulandari sama Fahmi lagi download aplikasi Orange-nya ya, biar bisa ikut sama-sama praktek mengerjakan tugas praktiknya ya. Oke, setelah select kolom, kita masukkan algoritma decision tree-nya. Kita pilih model di sini. Kita cari tree. Nah, ini. Soalnya kita hubungkan select kolom sama tree-nya. Kita lihat apa yang ada di tree. Ini settingan tree-nya minimal instant, terus ini biarkannya seperti ini. Kita klik close. Nah, untuk menampilkan visualisasinya, klik pada tab visualisasi, kemudian tree view. Nah, kita hubungkan tree dengan tree view. Ini adalah hasilnya. Ini kalau teman-teman udah ngerjain yang esai, hasilnya sama seperti apa? Seperti yang kita praktikkan pada teorinya, pada perhitungan manualnya. Jadi root pertama adalah humidity, nanti dibagi. Kalau normal, maka kemungkinan bermain, yes. Dan kalau high, dia akan mengecek outlooknya. Kalau outlooknya sunny, mungkin kemungkinan nol, kemungkinan yang nol, atau untuk cloudy or rainy, kemungkinan bermain atau tidak. Jadi ada 75% kemungkinan dia untuk bermain. Nah, itu untuk praktek kita. Jadi kalau lihat di perhitungan manualnya ya, ini ada jawaban dari siapa? Ini kan berarti cuaca kalau hujan. Nah, ini yang baru kita lihat. Ya, ini perhitungan manual kita. Jadi ini humidity kalau normal kemungkinan bermain, kalau tinggi kemungkinan dia akan mengecek outlooknya. Kita view lagi ya. Nah, ini hitungan manual, ini hitungan secara aplikasi. Jadi sekarang teman-teman bisa implementasikan decision tree, bisa menggunakan manual, bisa juga menggunakan aplikasi. Humidity normal, mungkin bermain, yes. Kalau humidity high, dia akan mengecek outlooknya dulu. Kemudian kalau cloudy kemungkinan dia bermain, yes. Kalau rainy dia masih tanda tanya. Untuk sunny kemungkinan dia tidak bermain. Sama ya. Hanya di sini tidak dijabarkan lagi.
Ada pertanyaan sampai sini mengenai praktek kita, atau ada pertanyaan tentang bagaimana cara menghitung manualnya seperti apa? Kalau masih bingung, kita ulang lagi teorinya. Tidak apa-apa. Silahkan kamu tanyakan. Saya tunggu dulu ya. Wulandari masih bingung cara ngitungnya atau gimana? Fahmi, apakah bingung cara ngitung decision tree seperti apa? Oh, lagi download. Ya. Untuk esainya, Wulandari, apakah pusing ya cara ngajarnya? Cara ngitung-ngitungnya ya? Gak apa-apa, di sini kita belajar sama-sama. Mungkin saya kurang kurang bisa menjelaskan detail ya, atau teman-teman tidak hadir pas saat itu juga bisa jadi faktor. Kalau mau diulang, kita ulang saja.
Cara ngitungnya seperti apa? Kita coba bahas lagi aja ya, cara ngitungnya seperti apa. Oke. Jadi ini ada data nih, 14 data. Ini ada field nol, outlook, temperatur, humidity, windy, sama play. Nah, di sini kita mau membuat aturan nih. Aturan seseorang itu akan bermain ataukah tidak. Ini kalau biasanya kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kita mau berangkat sekolah ya dulu tuh. Terus sekarang berangkat ke kampus. Kita membuat aturan sendiri. Misalnya ah ini hari Senin, macet. Terus tugas matkulnya banyak, ah maleslah ke kampus. Nah, kita kan membuat aturan kalau hari Senin terus macet, kemungkinan kita tidak berangkat. Terus kalau mungkinnya, ah, kayaknya sekarang hari Rabu, terus nggak terlalu macet, matkul juga enteng-enteng aja kita berangkat ke kampus atau ke sekolah. Itu juga adalah aturan dari decision tree. Kita mau terapkan pada 14 data ini nih, yang sudah diketahui. Kalau dia outlook, outlooknya sunny, temperaturnya hot, humidity high, terus windy-nya false, kemungkinan dia tidak bermain. Ini cara cara membaca datanya ya. Nah, decision tree itu punya aturan cara penghitungannya, yaitu entropi dan gain. Nah, tahapan pertama teman-teman buat tabelnya dulu. Jadi tabel ini kita rincikan lagi. Fokus dulu ke kotak ini. Ya. Jadi kalau kita kategorikan itu ada outlook masukin ke sini ya, outlook. Terus temperatur kita pindahkan ke sini, humidity dan windy. Untuk play kemana? Untuk play tidak, karena play ini adalah targetnya ya. Jadi target apakah seseorang bermain ataukah tidak. Nah, jumlah kasus totalnya ada berapa? Ada 14. 14 data masuk ke sini, 14. 14 data ini terbagi menjadi ada yang bermain, no, ada yang tidak bermain, no, ada yang bermain, yes. Nah, yang no-nya berapa? Yang no-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang no. Yang yes ada berapa? Yang yes ada 10 ya sisanya. Nah, fokus pada kolom yang ini dulu. Ya, kalau tadi kita masukkan kolom ini pertama, tabel pertama, terus kita buat dua kolom, no dan yes. Oke. Untuk Claudia ada berapa yang no-nya? Cek nih untuk Outlook. Claudia yang no-nya tidak ada ya. Nah, berarti no-nya 0, yes-nya 4. Ya, karena Claudia ada 4 datanya kalau kita lihat filter di sini ya. Claudia ada 4. Nah, begitu selanjutnya sampai dengan data terakhir yaitu windy, true, atau false. Itu tahapan pertama. Jadi teman-teman masukkan data-data yang sudah kita ketahui di sini ke dalam tabel baru.
ya, buat tabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari entropi entropi nol dan entropi yes. Entropi nol ini dan entropi yes. Nah, bagaimana cara menghitung entropi nol? Itu udah jabarkan di sini nih. Nah, entropi nol ini adalah min. Jadi rumusnya itu min-min dulu. Dalam kurung min 4, berarti datanya yang nol kan ada 4. Dibagi jumlah data, ada 14. Jadi min 4, ini ya rumusnya. Min 4 dibagi 14 data, dikali log jumlah kasus ada 4, dibagi jumlah kasus ada 14. Kita hitung tuh. Nanti menghasilkan 0,5163. Kita pindahkan ke sini, itu cara menghitung entropi. Untuk menghitung entropi, yes. Sama seperti menghitung entropi 0, cuman yang bedanya kalau tadi angkanya 4 di sini, kita ubah menjadi 10. Kenapa 10? Karena kita mencari entropi yang yes. Oke, ini rumus yang ini. Jadi min, kalau ini udah rumus ya, min min 10 itu jumlah datanya yang yes ada 10. Jadi kita cari ini entropi yes. Dibagi jumlah kasus ada 14 data, dikali log dari jumlah kasus ada 10, dibagi jumlah kasus ada 14. Kita hitung, dan nanti menghasilkan 0,3467. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita tahu entropi nol dan entropi yes-nya berapa, kita jumlahkan entropi nol ditambah entropi yes. Jadi entropi totalnya adalah 0,863. Nah, gitu itu cara menghitung untuk gennya, untuk menghitung entropinya. Nah, cara itu juga sama untuk menghitung entropi Claudi, entropi Rani, Sani, terakhir sampai Windy. Nah, tahapan setelah kita berhasil menghitung entropi, kita hitung gennya. Gen dari setiap fieldnya. Gen dari outlook, gen dari temperatur, gen humidity, gen windy, kita hitung. Nah, caranya, sini ada rumusnya nih. Entropi total yang sudah kita ketahui ini dikurangi proporsi entropi Claudy ditambah proporsi entropi Rani ditambah proporsi entropi Sani. Ya. Fahmi sama Wulandari, apakah nangkap sampai sini? Nah, setelah kita tahu gennya berapa, kita masukkan ke sini nih. Setelah semua masuk, kita cari gen tertinggi. Gen tertinggi miliknya humidity, dia 0,37. Berarti rootnya, aturan pertamanya, berarti humidity angka pertamanya. Humidity. Humidity punya dua data, high sama normal. Kita bagi lagi, high dan normal. Kenapa normal bisa langsung menentukan kalau dia kemungkinan bermain? Yes. Karena di sini untuk normal, dia ada 7 data di mana 0, 0 datanya 0 dan 7 datanya yes. Untuk high masih kebagi lagi karena dia ada 3 data yang 0 dan 4 data yang yes. Nah, untuk
humidity high ini kita pecah lagi, kita masukkan lagi ke tabel baru humidity high. Seperti itu, Wulandari dan Fahmi ya. Kalau masih bingung, silakan ditanyakan. Kalau mau belajar sendiri, silakan baca lagi materinya. Ada di ya, kalau mau. Ini baca-baca lagi ya. Kalau mau tanyakan silakan WA saya. Di luar jam kuliah silakan. Oke, bulan hari. Ya gitu ya, untuk pertemuan hari ini kita praktek algoritma C4.5. Silakan download aplikasi Orange-nya. Terus coba nanti praktekkan mengenai algoritma C4.5 menggunakan aplikasi Orange. Ini datanya, silakan download di sini datanya. Terus kita menggunakan 4 step ini. Jadi tadi kita praktekkan. Ini ya. Silakan nanti filenya di save. Nanti file itu yang dikirimkan ke praktek algoritma C4.5 ya. Sini. Untuk hasil praktik algoritma C4.5 menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Dua yang diupload ya, screenshot sama file Orange-nya. Ada yang menanyakan tentang praktek ini atau mengenai teori, silahkan. Amalia, Intan, Firly, baru masuk ya, baru join. Iya Pak, maaf ya Pak, telat. Nanti download ya aplikasi Orange-nya.
Cukup, ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya, ini hadir 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mau tanyakan. Saya tutup ya webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya cukup tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.